Oh ya teman-teman, kembali lagi bersama aku. Aku udah lama ya teman-teman tidak masukkan video ini. Aku mau pulang Kalimantan ya teman-teman. Ini aku menuju di bandara teman-teman. Aku mau pulang Kalimantan. Aku mau jenguk ibuku sakit ya teman-teman. Ini aku di dalam perjalanan ya teman-teman. Ini dalam perjalanan kurang lebih 3 jaman ya teman-teman. Ini aku nggak lewat tol ya teman-teman. Kalau lewat tol paling 1 jam setengahan ya teman-teman. Ini aku lewat jalan biasa ya teman-teman, maksudnya nggak lewat tol ya teman-teman. Iya teman-teman, ini aku pergi Kalimantan dadakan ya teman-teman. Sebab ibuku sakit, jadi aku dadakan pergi Kalimantan. Jadi aku nggak bawa anakku, berangkat sendiri ya teman-teman. Jadi aku tinggalkan anakku, jadi gak apa-apa ya teman-teman. Jadi di Kalimantan nanti kita lihat suasana di Kalimantan ya teman-teman. Suasananya gimana ya teman-teman? Udah 2 tahun aku gak pulang. Jadi nanti ikuti aku ya teman-teman. Pulang di Kalimantan, ikuti aku. Lihat suasana di Kalimantan ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, ikuti aku lagi. Aku lihat ibuku sakit ya teman-teman, jadi aku dadakan mau pulang. Ini aku udah lama sih aku nggak pulang, ada 2 tahunan teman-teman aku nggak pulang teman-teman. Ini aku pulang dadakan juga gitu loh teman-teman. Nah, di sini aku sudah sampai di bandara ya teman-teman. Di bandara Surabaya. Tadi aku ndak videokan ya teman-teman. Aku tadi naik Grab ya gitu teman-teman. Di sini aku berangkat dari rumah sendiri ya teman-teman. Anak-anakku tinggal. Sekarang aku keperluanku mau melihat ibuku sakit ya teman-teman. Jadi aku nggak sempat banyak-banyak video ini ya teman-teman. Jadi yang ini aku mau muter-muter dulu ya teman-teman, lihat-lihat. Sudah lama aku nggak di bandara ya teman-teman. Sebelum aku check-in, aku muter-muter dulu ya teman-teman. Kayaknya banyak sepi sih Oh ya teman-teman, sekarang suasananya udah berubah ya teman-teman. Dulu aku pulang daripada Kalimantan waktu COVID sepi ya teman-teman. Sekarang alhamdulillah sudah buka lagi ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan lancar lagi. Nggak ada sesuatu halangan apapun ya teman-teman kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya teman-teman, ini aku sudah check-in ya teman-teman. Ini aku sudah check-in untuk
Udah masuk check-in ya, teman-teman. Nah, di sini aku tengah menunggu penerbangan ya, teman-teman. Ini aku penerbanganku delay ya, teman-teman. Delaynya 1 jam ya, teman-teman. Ini aku menunggu lama lagi ya, teman-teman. Sekarang aku udah mau berangkat ya, teman-teman. Mau masuk di pesawat, jadi aku cepetkan aja ya teman-teman. Nah, ini aku mau antri untuk masuk ke pesawat ya teman-teman. Nah, di sini aku sudah masuk di pesawat ya teman-teman. Ini aku mau terbang ke Kalimantan ya teman-teman. Jadi aku udah masuk ke pesawat ya. Nah, di sini aku sudah sampai di airport ya teman-teman, di Kalimantan Barat. Nah, di sini airportnya ya teman-teman. Sini aku sudah sampai di Kalimantan Barat teman-teman. Nah, inilah airportnya teman-teman, Supadio Internasional Pontianak. Aku menuju ke ruangan ambil bagasi ya teman-teman. Nah, ini Supadionya ya teman-teman, Bandara Pontianak. Nah, di sini aku udah keluar ya teman-teman. Untuk aku percepatkan aja ya teman-teman. Di sini aku udah keluar airport, keluar dari lapangan terbang Supadio ya teman-teman, Pontianak. Jadi aku menuju, sebetulnya aku menuju ke rumah sakit dulu ya teman-teman, tapi aku ndak videoin ya teman-teman. Ini kita lihat suasana di Pontianak ya teman-teman. Beginilah suasana di Pontianak ya teman-teman. Suasana di Pontianak sangat mendung ya teman-teman. Suasananya mendung, nggak kayak di Jawa ya teman-teman. Kalau di Jawa panas pol ya teman-teman. Kalau di sini mendung banget teman-teman. Oh iya teman-teman, aku mau cepet-cepet lihat ibuku yang sakit ya teman-teman. Yang sakit itu. Oh iya teman-teman, ini aku nggak videoin ya teman-teman. Aku lihat ibuku. Jadi jangan lupa ya teman-teman, like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sampai jumpa di next video teman-teman.